Di call center dari PBD, mohon izin menyampaikan berita buruk. Ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa atau kena benda tajam. Kemudian ada beberapa jalan kabupaten yang juga terisolir. Mayoritas yang meninggal dunia adalah anak-anak. Kita sangat prihatin juga karena peristiwa terjadi saat anak-anak sedang banyak di madrasah. Pulang sekolah umum, melanjutkan pelajaran di madrasah, sehingga banyak kejadian terjadi di beberapa pesantren. Listrik padam mayoritas dari 3 gardu induk, 2 terkendala, 1 aman, termasuk yang di pendopo ini adalah masuk kategori di gardu yang tidak terdampak, Bu ya. Baru hampir 20% yang bisa hidup lagi sampai malam ini, jadi mohon maaf ke warga Cianjur, PLN, Ibu di sebelah sudah menyampaikan akan bekerja keras maksimal 3 harian mengembalikan seluruh wilayah terdampak di Cianjur untuk kembali normal. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi mohon doanya karena kita mengambil bantuan dari berbagai tempat di seluruh yang mendekati Cianjur untuk memulihkan lagi, kira-kira begitu. Kemudian air juga terkendala, infrastruktur air, karena pipa-pipa PDAM banyak tergeser jauh, sehingga mohon izin dalam seminggu ke depan akses air akan terbatas. Kita sudah siapkan solusinya, tangki-tangki air di berbagai titik akan kita perbantukan dari sumber-sumber air dari Sukabumi bahkan sampai di Kota Bandung juga kita mintakan. Kemudian rumah sakit ada 3 di Cianjur yang malam ini melakukan tindakan. RSUD Sayang tadi sudah kita lakukan dengan arahan dari kami agar malam ini semaksimal mungkin tidak ada yang bergeletakan di luar, karena akan ditarik ke rumah sakit Sukabumi dan maksimal ke arah Bandung Cimahi, kira-kira begitu. Kemudian ada rumah sakit di Cimacan dan juga rumah sakit Polri Bayangkara yang juga sudah melakukan tindakan.